membaca saja sulit, bagaimana menjadi pangeran? Sepanjang harus panjang waktu di depan televisi niscaya cermin di budaya akan dapat terliki. Aduh, jika kau tidak percaya kepadaku, anggap saja aku ini adalah jin yang jika kau usap-usap keluar dari teko, maka akan siap menunggu perintah Allah. Kau bilang, kau sebut, kau ingin apa? Ayo, katakanlah kau ingin apa? Atau kau mau sesuatu? Hah? Bangun. Yuk. Lagi musim tuh. Cincin. Apa yang anda kalah? Jangan kendor makan buah. Wah. Ya ya ya. Bang monyet yang nggak pakai cincin. Itu. Ya. Monyet yang nggak pakai cincin. Kau bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa saja yang kau impikan. Dulu. Iya. Atau sesuatu yang kopi. Kopi itu gak enak, gak enak. Yuk. utara. Sekarang Om akan mendongeng dengan merdu tentang pangeran yang merdu hati sang rupawan dan isi nyata dan kawan ini. Pangeran Sakti. Pangeran jauh. Ya, ini dia pangerannya. Wah, dia ganteng sekali ya. Dia naik jauh. Ya, naik busway macet. Ya. Dia akan menuju sebuah gua. Ya, itu dia guanya. Tetapi tiba-tiba ada segerombolan hantu menyerangnya. Hei, Saung, pangeran tetap akan melawannya. Lalu dia mengeluarkan cara ini. Bantuin! Kabur pangeran itu. Apa hadiahnya, Om? Itu hadiahnya. Bagaimana di pangeran? Ya. Dengan cerdik di budaya, ya. Aku bisa masuk goa. Ya. Aku mendapatkan hadiah. Iya. Itulah. Aku bocor begitu. Aku bocor begitu. Sepanjang waktu, niscaya ketika kau pergi dengan gagah waksana pangeran, maka kau tidak mengundur seminggu tidak. Setiap orang akan memiliki sebuah harapan tentang karir, bisnis dan lain-lain sebagainya. The Golden Way akan ada di sini ketika Anda menjadi manusia pribadi yang super. Kaulah yang memberikan hiburan itu kepadanya. Ini sudah orderan. Ingat, kita harus pesimistik dalam hal ini. Mengerti? Mengerti ya? Kau mengerti apa yang barusan aku katakan? Pak, satu penggatan kata yang terlewat dari minatku. Bagus. Nah, kita harus sistematik selama kita berada di pos masing-masing. Harus berpihak. Kapan akan kita kuasai. Baik, kalau begitu saya beritahu dia sekarang juga. Jangan. Berapa usianya? Sweet 17. Nah, jelas sok bahwa dia masih capek-capek. Apa panjang umurnya sampai 70 tahun baru kau beritahu dia. Siap. Ingat ya, kita harus kreatif, harus inovatif meskipun primitif. Uraikan segalanya dengan tegas. Perhitungkan timing dengan cermat. Dan beritahu dia setelah dia berada di ujung segala-galanya, setelah berada di puncaknya. Kalau begitu saya akan beritahukan dia sekarang. Jangan. Jangan. Kau terlalu cengeng. Kau terlalu sensitif. Sebab kasihan kepadanya. Justru akan kita berkaya. Justru akan kita berkaya lagi ya. Sudah. Kalian berdua harus menjaga. Ini sudah kontrak juga. Baik. Waktu sudah habis. Kita samakan jam. Kita akan kembali berempat suku di sini. Dan kita namai gerakan ini 31 hari. Ben, Pak, ayam tak dos. tidak punya belas kasihan. Kembalikan cermin di budaya itu. Sudah hampir 1 abad kau meminjamnya. Saja. Ini aku tidak akan mengembalikannya ke bapaknya. Sejak sahabat yang lalu, aku mulai menyadari bahwa puncak bahagianya aku ada pada diriku. Ia melihat cerminku. Kembalikan cerminku. Aku tidak diberikan. dipenjara selain agama. Tidak ada obat yang paling teduh selain agama. Agamalah kunci dari segala rahasia. Jamaah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Jadi aku itu semua Pak Ustaz. Yang saya perlukan adalah cermin di budaya Pak Ustaz. Apaan tuh? Cermin penangkal segala bala. Penggelaman pangeran dalam dongeng purbakala Pak Ustaz. Oh entu. Kalau kita saja. Kita dulu. Wajah siapa ini Pak Ustaz? Wajahmu! Begini tua, begini sedang, begini sengsara Pak Ustaz. Di situ kau terlihat miskin sekaligus kaya. Kau akan mengerti setelah mendengarkan diri. Berapa harganya? Siapa sih namanya? Abu. Abu, kalau kau sudah masuk ke surga, kau akan mendapatkan berbagai macam. Serius mau kalau di sana ada? Kalau ada, ada. Iya. Memang kau tak belum pernah kesana. Kesana kemana ya? Ke surga? Astagfirullah. wajah yang kurus. Coba kenapa wajahmu? Tiba-tiba matahari datang memberikan coreng di wajah saya. Oh, terlalu kuat. Mereka telah menjelaskan lagi dalam itu banyak. Oh, harus sabar kamu. Oh, harus sabarnya. Iya, Om. Aku telah berusaha mencarinya, tapi aku tidak mendapatkannya, Om. Kenapa aku mencarinya, kau menyembunyinya, Om? Buat apa? Aku mencarinya, kau modal di Sulaiman, Om. Mata pacar penting budaya. Kemana kamu mencarinya? Ya, oh. Aku untung kamu tidak kesasar. Peta saja kamu tidak punya, ongkos tidak punya. Aku tidak menemukan apa-apa dah. Belum. Tapi Om yakin kamu akan menemukannya. Yang perlu kamu nikmati sekarang itu adalah rekreasi. Ini Om tadi habis jalan-jalan dari luar negeri. Om habis dari New Zealand, New York, New Orlando, New York. Ini oleh-oleh buat aku. Nah, terus Om beli oleh-oleh. Ah, ini dia. Jangan tahu. Ini semua untuk kamu. Semua untuk kamu. Untuk aku, supaya hati aku senang selamanya. Om, tenaga aku sudah pulih, Om. Aku sangat untuk inspirasi aku. Untuk Om, iya. Ini semua buat aku. Itu semua untuk aku. Terima kasih ya, Om. Ya. Om baik sekali. Ya. Om dari kapan jalan-jalan kamu? Dari mari. Wah. Om bukan suara aku. Ada yang minta tolong, Om. Om gimana nih? Come here. let your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by wonder. Sakitnya tuh di sini, emang anjingku orang Olensi. Nama jumbu dan berkasih bersama si anjing cungkring ini, dan kau tak melihat siang malam. Ku mikirin kamu Nancy sampai kurus gini, kurang gizi, dan kau tak melihatku Nancy. Aku sudah pulih semangatnya, Om. Bahkan memontok seperti bayi, aku darah mengental. Ya, aku seperti menghirup udara bersih. Matahari lembut pagi. Oh, aku sudah tidak takut oleh pukulan-pukulan sangwan. Oh, kau tahu semua ini berkat apa? Berkat si Om. Iya, aku tahu. Berkat harapan. Ya, sekali lagi berkat harapan. Obat mujarab bagi seluruh anggota keluarga. Sekali lagi berkat harapan. Aku sudah tidak sabar ingin lari meraih dunia untuk mendapatkan cermin ibu daya. Yakinlah bahwa kau adalah orang pertama yang akan mendapatkan cermin ibu daya ya, seperti kitab Tuhan. Kau harus jadi pangeran. Pangeran? Ya. Oh iya, ya. Ketika ibuku ingin melahirkan saya, ibuku berkata ia pernah bermimpi bertemu dengan saya kemacan. Aku cocok. Sekarang pejamkan mata. Supaya kau bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Sekarang mau pejamkan. Semua surga akan nampak di sini dengan seketika. Dan ketika kau seorang diri yang sangat pangeran dengan gagah, dari kesusahan. Kau harus punya harga diri karena kau adalah manusia. Bravo. Tinggal beberapa langkah lagi kau akan mendapatkannya. Dan apa yang kau impikan akan menjadi kenyataan. Boom! Aku super. Kenapa kau menjadi pengecut seperti ini? Kenapa kau tidak berhenti di sana? Aku tidak berani. Nah, betul. Makanya kau harus mendengar apa nasihatku, Abu Super. Apa yang aku harus berbuat? Ya cari dong, temukan cermin itu, pusatkan segenap pikiran dan perasaanmu, Abu Super. 2 tahun yang lalu kau hampir menembus cakrawala. Beberapa langkah lagi kau akan meraih dunia. Setelah itu kau tinggal mencari alamat Abu Nabi Sulaiman di mana, dan akhirnya kau akan mendapatkan cermin tipu daya penangkal sekarang. Nih, kau kehebatan yang tinggi. Berpikiran itu tadi. Gilhe tumpagal rei muhammadis. Tinggal beberapa langkah lagi kau akan mendapatkannya. Buat apa yang kau impikan akan menjadi kenyataan. Boom! Aku super. Kenapa kau menjadi pengecut seperti ini? Kenapa kau tidak berhenti di sana? Aku tidak berani! Nah, betul! Makanya kau harus mendengar apa nasihatku, Abu Super. Apa yang aku harus berbuat? Ya, cari dong, temukan cermin itu, pusatkan segenap pikiran dan perasaanmu, Abu Super. 2 tahun yang lalu kau hampir menembus cakrawala. Beberapa langkah lagi kau akan meraih dunia. Setelah itu kau tinggal mencari alamat Abu Nabi Sulaiman di mana, dan akhirnya tinggal beberapa langkah lagi kau akan mendapatkannya. Buat apa yang kau impikan akan menjadi kenyataan. Boom! Aku super. Kenapa kau menjadi pengecut seperti ini? Kenapa kau tidak berhenti di sana? Aku tidak berani. Nah, betul. Makanya kau harus mendengar apa nasihatku, Abu Super. Apa yang aku harus berbuat? Ya cari dong, temukan cermin itu, pusatkan segenap pikiran dan perasaanmu, Abu Super. 2 tahun yang lalu kau hampir menembus cakrawala. Beberapa langkah lagi kau akan meraih dunia. Setelah itu kau tinggal mencari alamat Abu Nabi Sulaiman di mana, dan akhirnya kau akan mendapatkan cermin tipu daya penangkal sekarang. Nih, kau kehebatan yang tinggi. Berpikiran itu tadi. Gilhe tumpagal rei muhammadis. Marhaban. Ya, karena kau memilih sebagai budak yang tidak punya harapan. Aku malu padamu. Sesuai dengan janji. Bahagia. Ya, bahagia. Kayak pangeran berbilang berjuta pangeran. Senantiasa bahagia berkat cermin tipu daya. Sekali lagi, berkat cermin tipu daya. Sekali lagi, berkat cermin tipu daya. Berkat cermin tipu daya. Berkat cermin tipu daya. Berkat cermin tipu daya. Ambil cermin daya ya. Apa itu cermin daya? Cermin menangkal segala baraya, menyangkal pangeran dalam dongeng bukan salahnya. Setidaknya kita ambil untuk balas dendam. Kepada siapa, Bu? Pada sang waktu, ya. Berapa putaran lagi nih? Tinggal 10 putaran lagi, oh. siapa? Kalian buta, kalian bisu, kalian siapa? Aku. Sedang apa kalian di sini? Mencari kambing hitam. Cari kambing hitam untuk apa? Setelah kalian muntahkan dendam purbakala itu, lalu kalian cincang-cincang. Setelah itu apa yang kalian dapatkan? Bahkan habis tenaga kalian sia-sia. Persoalannya sudah sangat menyedihkan. Kenapa kita terlempar ke sini? Barangkali Dia yang menciptakan kita. Kenapa kita butuh? Kenapa? 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 Lebih baik kalian hidup denganku menuju akhirat. Kemana? Menuju dunia. Kemana?